Jadi kita ada menu baru, yaitu hokben. Dan kita lihat isinya. Oh my god. Isinya lauknya ada salad, ada mayonya, ada egg roll sama sweetnya. Jadi ini snip roll-nya sama egg roll. Pisahkan. No. Oke, berhasil. Jangan lupa. Kita berhasil memisahkan mereka. Dan mereka pasti akan disatukan kembali. Dan ini dia. Kita coba gimana rasanya. Egg roll. Oh my god. Look at this cute one. Eh, kepala jadi jendel, Bo. Tolong kamera fokus Zenfone. Ini Zenfone 3ku ini udah mulai gak fokus karena dia suka terbang melayang-melayang. Dan udah dicocol sama mayonnaise dan dicocol lagi yang pedas-pedas. Dicocol. Dan kita coba. Karena hokben emang makanan Japanese. Oh my god. Ini enggak ada sendok. Jadi kita nyumpitnya pakai tangan ya, pakai sumpit. Kan enak ya. Sejujurnya, ini teman-teman gak nyobain egg roll-nya. Kita cobain snip roll-nya. Tolong kamera Zenfone, kali aja Asus berbaik hati. Dan ini yang baru, pakai Zenfone 3. Amin ya Allah. Looks so delicious. Kan emang gak disediain hokben, jadi kita agak kerepotan kalau ada penumpang yang nanyain, "Mbak, ini kok ada sendoknya pakai sumpit?" Enak ya, saudara-saudara. Cocol ya. Kita makan ala-ala pakai sumpit, ala-ala manusia Jepang. Jadi guys, silakan kalian coba sendiri. Recommended banget, enak rasanya pasti dong. Dan ini terbatas. Thank you for watching guys. Sebelum kalian makin kelaparan lihat aku ngabisin ini makanan. Don't forget to subscribe ya. And see you.